Okey, baik. Suara, kita nak melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Dapur Rakyat dalam memperkasa wanita. Apa agaknya peluang yang diberikan kepada ibu-ibu tunggal ataupun wanita-wanita di luar sana untuk mereka jana pendapatan ini? Bagaimana mereka dapat jana pendapatan melalui Dapur Rakyat ini? Silakan, Puan Suara. Dapur Rakyat merupakan apa yang kita lakukan di Dapur Rakyat adalah kita memilih golongan ibu-ibu tunggal B40 dan juga dari golongan OKU, di mana kita akan melatih mereka untuk memasak dari segi pembersihan bahan-bahan mentah, bermula dari proses pembersihan bahan-bahan mentah, cara membeli dan termasuk dalam proses memasak hinggalah kepada packaging. Jadi kita mempunyai standard SOP di mana kita akan melatih ibu-ibu ini di dapur-dapur yang terpilih. Ya, pada pemula selepas kita memilih mana-mana ibu yang boleh dimasukkan ke dalam program ini, kita akan memberi latihan dan kemahiran untuk kita sama-sama melatih dan juga di mana selepas itu kita akan memasarkan makanan-makanan mereka ini di seluruh. Sebenarnya sekarang kita melakukan projek di kawasan, projek ini hanya di kawasan Kuala Lumpur, tapi insya-Allah kita akan memperluaskan di negeri-negeri dan di zon-zon yang akan yang berlainan di masa akan datang, dalam insya-Allah dalam masa terdekat ini. Suara, kita bercakap mengenai masak dan juga ada dapur-dapur tertentu yang terpilih. Bercakap mengenainya, kebersihan pun sangat penting. Bagaimana Dapur Rakyat nak pastikan tahap kebersihan serta makanan ini berkualiti tinggi sehingga dapat dipasarkan dan bagaimana ia boleh dikekalkan? Ada quality control tak dalam Dapur Rakyat ini? Oh, mesti. Sudah semestinya kita mesti ada quality control kerana ini kita memasarkan makanan. Ya. So, jadi kita sangat perlu berhati-hati. Kebersihan adalah yang menjadi asas utama bagi kita. Kita memilih dapur-dapur tertentu, contohnya dapur, sekarang ni kita ada dapur-dapur yang berlokasi di beberapa tempat di mana kita telah membuat pemantauan, kita menjaga kebersihan dan kita meletakkan orang yang melatih untuk ibu-ibu ini memasak. Jadi insya-Allah kebersihan, kualiti dan juga bahan-bahan mentah yang kita pilih tu, kita sangat memilih hanya yang berkualiti, di mana ibu-ibu ini akan diberi pendedahan bagaimana melakukan proses itu dari awal hinggalah ke akhirnya.